Oke, okay, welcome semuanya. Sama gue lagi, Pang Bak 8. So, sekarang mumpung lagi gue pengen main yang gila. Gameplay yang gila. Sekarang gue mau pertarungan antara Naruto versus Sasuke. Tapi di versi Eater Gezer. Ini dia pertarungan yang gila, men. Antara dua karakter. Gas in. Gas, men. Here we go. Ini pertarungan yang gue paling suka. Gazer cuma butuh 6 hari untuk level 76. Wow, bagus banget. Wow, hebat banget, men. 76. Wow, cepat banget, men. Gue baru 60 hari ini. Hari ini bakal 60. Wow, hebat banget, men. Oh, pencet. Gue lupa. Oh, buka. Kayaknya game yang kayak ginian tuh cepet deh arena gini. Ya, men, ini dia. Aduh, gue salah tadi. Ini dia pantesan. Pantesan lama. Hah? Baru ya, elah. Server CN langsung cepat. Iya, soalnya CN lebih cepat. Lebih keluar duluan. Nggak bareng. Oh, here we go. Odin susah, suka spam. Etsura Furi nahan gimana anjir? GWU mau abis bahan bakar. Aku mas speedrunnya di Genshin aja. Oh iya, gue lupa harus pakai skill yang kedua dulu, pertama. Cuman kalau ngelawan si apa? Si Odin? Jadi cocok kalau pakai ngawal si Odin. Si Odinnya nggak bisa diam di satu tempat, men. Skill kedua itu harus pakai cepat-cepat. Oh my god, men. Men. Chapter BRPG. Gue di chapter 17 sekarang. Mentok di 17. Nine truths come to the light. Stay calm. Nice. The very heart of emptiness. Oh, nice. We are both doing what we think is right. What we think is right. Naruto versus Sasuke. Server CN. Di stage yang HP bosnya rata-rata 1000 ke atas ketemu Odin. Ah, here we go. Odinnya ngamuk di sini. Oh, bukan Naruto versus Sasuke. Sasuke versus Itachi. Sasuke versus Itachi. 10.000 anjir. Oh, bagian di sininya. Oke, okay, ya. Gua lupa bagian di sininya kayak Naruto versus Sasuke. Dari jembatan langsung pindah ke sungai. Di sini nih. Oh, main. Wah. Stick, man, stick. Tiba-tiba jadi mouse sama. Wah, main. Kok kena mulut? Kok kena mulut, man? Wah. Untung Izanami GWK Wild sempurna jadinya Odin jadi lembek. Iya. Wow. How's that? Chi from all directions. A shifting world with fixed principles. Wow. Yeah, man.
Aduh. Diadu, men. Beradu. Dia ngeluarin skill, gue ngeluarin skill. Bang udah main story yang vertan di PS Gremory. Amin. Dia malah, malah maju aja ke listriknya. Gue pencet ke kiri, ke kanan, malah maju. Gue paksa gerak-gerak sticknya malah diam dianya. Aduh, men. Aduh. Petani udah seru story-nya. Agak sedih juga sih si Petani story-nya, enggak cuma enggak sesedih si Squid. Gua lupa, pokoknya cewek yang rambutnya pink itu paling sedih ceritanya. Men, stick gua, bro. Dia malah jalan mulu, mes. Gue pencet serang-serang malah maju mulu terus. Ya itu dia. Bro, oh my god, man. Emang sih soalnya dia cantor. Men, di saat-saat kayak gini aja, men, stick gua tiba-tiba. Tuh kan, enggak, malah di ujung atas malah ada apa, kursor. Setiap kali gue ngelawan bos-bos yang kayak gini, stick suka tiba-tiba gak jalan gitu. Malah jadi kursor. Bro, gue malah ada kursor. Aduh. Untungnya gue udah beres bos ini. Aduh. Malah dari tadi ada malah keluar kursor. Aduh.